Ketiga, sebab anda mampu meninggalkan tadbir itu adalah kerana anda menyedari bahawa qadar dari qada Allah Ta'ala tidak akan berlaku ke atas tadbir anda. Yang ada kalanya datang bukan tadbir anda sendiri. Tegasnya, bukan anda yang boleh mentadbirkan kehendak anda sendiri. Orang yang mempunyai akal yang sempurna tidak akan membina rumah di tempat yang tidak kukuh. Ini kerana jika rumah itu dibina, pasti sebelum rumah itu terbina, datang qadar itu meruntuhkannya. Jika tadbir daripada anda, sedangkan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkan sesuatu yang anda tadbir itu, apalah gunanya tadbir anda itu jika tidak boleh melawan qadar? Oleh sebab itu, tadbir itu adalah bagi yang memegang qadar itu. Kemudian kata musannif keempat. Nah, cukup. Okey. Kita sedang bercakap berkenaan dengan apa ya? Berkenaan dengan diri kita. Berkenaan dengan diri kita saja. Nah, walaupun apapun tajuknya, bagaimanapun tajuknya, dengan topiknya, nah, semuanya menjurus kepada mengenali diri kita sendiri. Itu saja. Nah, jadi tidak perlu kita bercabang-cabang pikir kenapa ini, kenapa ini. Nah, tidak perlu. Kita sedang belajar tentang diri kita sendiri. Nah, itu. Kan? Nah, kita mendengar penjelasan-penjelasan, kemudian kita perhatikan kepada diri kita sendiri. Nah, itu saja. Bukan susah kan, Cila? Oke, jadi kita telah pun dibentangkan oleh musannif ya, berdasarkan kepada kitab ini, topik ini, tentang bagaimana kejadian kita, itu kan? Secara ringkas, bagaimana datangnya kita daripada tiada kepada ada, kemudian kedatangan kita ketika ada itu pun dalam bentuk-bentuk yang sangat lemah, gitu, kan? Sangat lemah, seperti ulat saja. Nah, semua itu adalah gambaran-gambaran untuk menunjukkan itulah diri kita, ya kan? Itulah diri kita, Mizi. Kau pun, aku pun, semua orang pun sama saja. Nah, sekiranya kita memahami itu hakikatnya diri kita, berarti kita tidak ada kekuatan apapun, kan, Jul? Nah, itu saja. Kita tidak ada kekuatan apapun. Nah, kalau kekuatan itu diterjemahkan kepada daya dan upaya, nah berarti kita tidak mempunyai daya upaya apapun melainkan diizinkan oleh Allah SWT, betul kan? Nah. Nah, itu saja pegangan yang perlu kita ada ya. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita sebutkan sudah tentang diri kita. Nah, nampak betul lemahnya kita, betul kan? Tidak ada kekuatan apapun. Nah, kalau demikian, berarti kita tidak mempunyai daya upaya menguruskan, mentadbir, menguruskan diri kita pun. Nah, justru itu siapa yang mentadbir dan menguruskan diri kita? Tiada lain, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu kan? Okey. Musannif telah menjelaskan kepada kita tentang ya, walaupun secara ringkas, tapi dari awal kita sampai kita kembali kepada Allah SWT. Nah, itu penjelasannya kita selesai sudah. Mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita. Selain daripada berdasarkan kepada kitab Tanwirul Qulub, nah, kitab-kitab lain juga mendukung ya, mendukung tentang itulah kita daripada tiada kepada ada ya, daripada mati kepada hidup, kemudian mati, kemudian bangkit di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sesungguhnya benar. Ya, kita beriman. Kita yakin hal ini sesungguhnya benar. Pasti berlaku, pasti terjadi. Nah, itu saja. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi masih isu yang sama tentang diri kita, kata musannif rahimahullah taala.
Selanjutnya, apabila kamu terselamat dari azabnya, ya, itu lanjutan itu, lanjutan daripada paragraf di atas, ya, ayat terakhirnya kemudian berhadap kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu dibangkitkan pada hari kiamat dan kamu berdiri di padang mahsyar. Nah, itu rentetan dari situ. Selanjutnya, apabila kamu terselamat daripada azabnya. Nah, di padang mahsyar itu satu perhimpunan untuk hisab, ya kan? Padang mahsyar adalah satu tempat berhimpun untuk berlakunya hisab kepada kita. Berlakunya hisab, ayat berlakunya timbangan amal. Atau istilah lain yang lebih canggih, berlakunya penghakiman. Nah, itu istilah yang jarang-jarang orang guna, kan? Nah, orang lazim menyebut hisab sebagai. Nah, kita boleh saja, ya, berlakunya penghakiman di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ketika berlakunya penghakiman itu, tidak ada perkara yang tersembunyi pada sisi Allah. Tidak ada perkara yang tersembunyi, terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man mithqala dzarratin khairan yara, kaubat baik, Allah pasti balas baik walaupun sebesar zarah. Nah, ayat itu menunjukkan sebesar zarah sekalipun Allah tetap tahu. Dengan wa'amma man mithqala dzarratin syarran yara. Nah, sesiapa yang buat keburukan walaupun sebesar zarah, pasti Allah membalasnya. Nah, ayat itu juga menunjukkan sebesar zarah sekalipun yang namanya keburukan, Allah pasti tahu. Kan? Nah, di mana itu? Nah, di mahsyar. Di hisab, bukan di mahsyar, ya. Hisab tempat, mahsyar tempat perhimpunan, di hisab. Di hari perhitungan, di hari penghakiman. Nah, itu istilah kita tadi. Nah, tidak ada siapapun yang terlepas daripada makhluk-makhluknya. Dengan, nah, ada orang bertanya kepada ulama, apakah haiwan juga haiwan juga akan dihitung? Nah, ada ulama menjawab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ya, haiwan juga akan dihitung, yang zalim sesamanya, yang bagaimana, begitu kan? Nah, jika haiwan tidak dihisab, kau pukul kucing, kau terajang kucing. Nah, siapa yang memberi pembelaan kepada dia? Dengan, faham tak? Yang lain curi angsa kita pun nanti berdepan dia mengadu, ya Allah, orang itu curi angsa milik pondok kita. Siapa? Mana kita tahu siapa yang curi? Nanti Allah SWT tetap maha tahu dia, kan? Okey. Allah. Nah, di sana dikatakan bahawa sesuai dengan hisab itu, ya, sesuai dengan penghakiman itu, la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat segala anak pinakmu yang ramai, yang hebat, yang canggih, yang apa, tidak ada manfaat. Begitu juga harta benda, tidak ada manfaat apapun. Jangan, jelas. Illa anak pinak tidak bermanfaat, harta benda tidak bermanfaat. Lalu yang bermanfaat ketika penghakiman itu apa? Man atallah, sesiapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Apa maksud hati yang sejahtera? Maksud hati yang sejahtera adalah hati yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah qalbin salim. Ya. Orang yang hati mereka, orang yang hatinya, orang yang hati mereka berhubung, terhubung
Nah, kemudian dari hal terhubung berhubung tuh bagus, terbaik sampai kepada sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka inilah yang nanti selamat. Maka mereka-mereka itu mudah-mudahan kita mizi. Tidak begitu kah? Karena kita pun berusaha untuk itu kan. Kita belajar untuk itu, berusaha untuk itu. Nah, apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, nah itu sebahagian daripada tanda terselamat daripada azabnya, terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab di sini terkhusus dengan neraka. Istilah lain adalah neraka ya. Nah, itu. Jadi apa yang menyelamatkan? Tidak ada yang lain menyelamatkan. Allah sebut sudah di sana kan? Tidak ada yang lain yang menyelamatkan daripada anak pinakmu maupun harta benda. Jelas. Melainkan qalbin salim dengan makna orang yang punya hubungan dengan Allah SWT. Adapun acuan hubungan dengan Allah SWT itu adalah iman, Islam, ihsan. Nah, jadi boleh saja disebut orang yang selamat di hadapan Allah itu adalah orang yang sempurna imannya, orang yang sempurna Islamnya, dan orang yang sempurna ihsannya. Nah, orang ini akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita perlu terfikir ya, perlu berfikir juga, apakah aku nantinya orang yang selamat dalam penghakiman di depan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita menjadi orang yang selamat daripada azab Allah SWT. Nah, hal itu perlu difikirkan. Ya. Kenapa? Nah, nanti kita bercakap kemarin ya. Kita kait dengan kemarin. Nah, kita bercakap tentang lalai kemarin kan. Nah, makna lalai itu adalah tidak memikirkan urusan kita dengan Allah SWT. Nah, kita ringkas sudah itu. Makna lalai itu adalah tidak memikirkan urusan kita dengan Allah, tidak memikirkan urusan kita dengan agama. Tetapi kita ringkaskan sudah di sana, ya. Tidak memikirkan urusan kita dengan Allah itu adalah lalai. Nah, bayangkanlah. Apabila tidak ada di dalam pikiran kita tentang apa yang kita sebutkan tadi, nah nanti kita lalai saja. Dengan mizik. Syok saja. Hidup penuh dengan syok yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Buat apa itu? Kan? Bukan salah syok, Mizi ya. Bukan salah syok. Mau syok, silakan. Tapi biarlah menghubungkan kita dengan Allah SWT. Jangan syok yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu pahamkah? Betul. Apakah ada syok yang menghubungkan kita dengan Allah SWT? Kenapa tiada? Apa? Kan? Hiburan sebagai sesuatu yang syok. Nah, kita ada hiburan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu terlibat dengan hiburan-hiburan yang menyesatkan, melalaikan sebagainya, betul kan? Nah. Tidak salah kau mau wili mizi. Tidak salah apa? Ya, five sekalipun. Apa itu? Kris sekalipun, Pak. Kau mau wili tidak salah, tapi kau wili di dalam kelapa sawit sana, Pak. Hah? Jangan kau wili di jalan itu. Nanti kau sendiri yang pacak kepala masuk dalam itu. Kami yang kena susah bawa behu angkat macam-macam. Rugi minyak dan sebagainya. Tahukah? Nah, kalau kau langgar orang, nah kami juga yang susah. Kalau kau langgar tiang telepon, tiang elektrik pun kami juga yang susah kena bayar ganti. Tahukah? Jadi kalau mau wili juga, nah tidak salah. Wili dalam kelapa sawit sana. Paham tak? Mana boleh wili, mau wili dalam kau boleh wili dalam kelas sawit, kau yang paling terang sekali tu. Kita masuk di dalam Guinness Book of Record. Wili dalam kelapa sawit, tahu tak? Jadi pertimbangannya di sana, ada perkara yang dibenarkan asal betul jalannya. Begitu saja kan? Ada perkara yang tidak dibenarkan kerana tidak betul jalannya. Nah itu, paham izi? Nah. Jadi jika betul jalannya sesuai dengan syariat Allah SWT dan itu ternyata sesuatu yang mengembirakan kita, nah silakan. Nah, agama tidak melarang sama sekali. Seperti agama tidak melarang sukan, seperti agama tidak melarang hiburan,
Agama tidak melarang. Yang dilarang adalah sesuatu yang melalaikan. Nah, jadi kita jelas sudah fakta itu. Oke. Okay. Allah, Masya Allah. Nah, Walid pikir-pikir saja nanti bangkit depan Allah selamatkah? Sampai di sini Walid pikir diri Walid saja. Walid tidak pikir kamu orang. Dan sememangnya begitu kan? Di mahsyar itu, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah masa yang masing-masing pikir diri sendiri. Dengan kita tidak pikir orang lain pun tidak pikir kita. Nah, kita masing-masing berpikir tentang diri sendiri. Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi padaku? Allah Subhanallah. Nah, kata musannif, apabila anda terselamat daripada azab. Nah, selepas hisab itu, didapati kita adalah hamba yang soleh. Ya? Betullah ketika di dunia kita ada berlaku kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nah, kita bertaubat, Allah mengampunkan dosa kita, Allah menerima diri kita, gitu kan? Nah, jadi selepas perhitungan dengan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kita terlepas daripada azab. Tiba-tiba dicalonkan, "Mizi, kau adalah calon syurga," misalnya. Dengan Atul, kau adalah calon syurga. Nah, itu misal saja ya. Jangan kau syong-syong bilang, Walid cakap sudah aku calon syurga. Siapa Walid bang mau cakap itu, tahukah? Sedang baginda Nabi SAW sendiri pun tidak pernah menyebut kecuali beberapa orang yang Allah mewahyukan bahawa mereka adalah ahli syurga. Nah, terselamat daripada azab setelah kita ditimbang amalan dan sebagainya. Nah, ada yang mengetahui dia sebagai ahli syurga, ada yang tidak tahu dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berjalan di siratal mustaqim itu ya. Nah, dia sampai di pertengahan jalan bersusah payah dia jatuh, bergantung dan sebagainya. Nah, jadi berbagai-bagai tahukah? Nah, apapun setelah terselamat daripada azabnya, kamu dimasukkan ke dalam syurga. Kita akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Karena orang-orang yang beriman itu berada di dua naungan secara umum. Satu naungan Rahman, yang kedua naungan Rahim, ya. Secara umum. Nah, Rahmannya ketika hidup di dunia, Rahimnya sampai di hadapan Allah SWT di hari akhirat kelak. Nah, itu terkhusus bagi orang yang beriman. Sehingga Nabi SAW bersabda, akan dimasukkan ke dalam syurga orang-orang yang beriman, walaupun sebesar zarrah imannya. Ya kan? Nah, kalau begitu, ramai mau yang dimasuk syurga? Tidak. Selama mana kau tidak ada syirik. Paham kah? Nah, iman lawannya syirik. Nah, jika ada syirik, tidak bertaubat, macam mana bertaubat? Tidak pernah tahu syirik itu apa. Tidak pernah belajar dia syirik itu apa. Ya kan? Nah, berarti bergelumang dengan syirik saja. Nah, di situ bukan besar zarah, apapun tidak ada. Ya? Karena iman dengan syirik tidak akan berkompromi sama sekali. Syirik dinisbahkan kepada kufur. Iman dengan kufur tidak pernah berkompromi. Separuh beriman, separuh kufur. Bolehkah? Tidak boleh. Nah, itu. Allah, Masya Allah. Oke. Dan katanya, dan kamu didudukkan. Nah, ketika kita nanti ke dalam syurga, kamu didudukkan. Didudukkan, ai ditempatkan. Didudukkan, ai ditempatkan. Bersama di tempat aulia. Bersama di tempat aulia. Nah, aulia ini dengan makna yang kita lazim sudah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasihnya, khitab kekasihnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun aulia itu pada secara umum disebut kekasih juga kan. Tapi khitab kekasihnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sedang yang lain disebut aulia-nya, yaitu orang-orang yang sempurna hubungan dengannya. Nah, jadi berdasarkan fakta itu, kesimpulan yang kita boleh andaikan adalah kita perlu sempurna hubungan dengan Allah. Ya kan? Kita perlu sempurna hubungan dengan Allah. Nah, nanti timbul persoalan, bagaimana jika tidak sempurna hubungan dengan Allah SWT, kemudian kita mati misalnya. Ya kan? Nah, di sana sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang berusaha untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT, betul? Nah, kita tidak menjadi orang-orang yang apa? Orang yang tidak peduli. Orang yang tidak peduli, tidak ambil pot, orang sekarang bilang tidak ambil pot, eh? Nah, bahasa kita tidak menjadi orang yang tidak ambil pot, bahkan kita menjadi orang yang peduli. Peduli itulah menunjukkan kita tidak lalai dalam urusan kita dengan Allah SWT, ya kan? Hubungkan kemarin, pelajaran kemarin dengan hari ini. Nah, kita hubungkan saja. Masya Allah. Kemudian kata musannif, apabila kamu mengetahui keadaan sedemikian. Nah, jika kita faham apa yang telah disebutkan di atas itu tadi. Ya, apabila kamu mengetahui, ai faham. Lebih tepat perkataannya adalah faham. Ada orang tahu tapi tidak faham kan? Tahu dia? Kau tahu gak wili-wili yang jatuh kau patah tangan tahu? Tapi dia tidak faham. Akhirnya jadi macam rantau patah kaki. Ya, ketika kau wili itu kau pun tahu kan? Nanti jatuh patah kaki kan? Tapi dia wili juga. Traffic light pitas itu, pitas. Oke. Okay. Apabila kamu mengetahui ai faham keadaan sedemikian. Nah, sedemikian itu isim isyarah ya. Termasuk isim isyarah sedemikian. Nah, apa isim isyarah itu mesti ada faktanya. Nah, faktanya apa? Faktanya kita faham tentang kita, diri kita sendiri. Daripada tidak ada kepada ada. Ya, kepada ada, daripada hidup kepada, daripada mati kepada hidup, ya, kemudian mati kemudian hidup semula, kembali di depan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita dihitung, berdiri di padang mahsyar, berhimpun di padang mahsyar. Nah, kemudian amalan kita dihitung. Nah, itu secara ringkas boleh disebutkan ya, amalan kita dihitung, dihisab. Nah, kemudian jika kita terselamat, kita masuk syurga. Jika tidak, kita masuk ke dalam azab Allah SWT. Nah, itu semua difahami. Bukan sekadar tahu, tapi difahami. Nah, kenapa perlu difahami? Ya, kita belajar sudah dasar ya. Yakin menuntut kita berapa perkara? 3 perkara kan? Iman itu sendiri menuntut kita 3 perkara. Faham, yakin, syuhud. Nah, kerana itu, kita perlu faham. Dari faham itulah akan menjadi yakin. Dari yakin itulah akan menjadi syuhud. Syuhud itulah yang nanti menyempurnakan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Faham tak? Nah. Oleh tulis mula supaya ini penting ya, manfaatnya sangat besar. Okey. Tadi penceritaan kita tentang diri kita ya kan? Tentang diri. Ya, jadi ada berapa perkara penceritaan tentang diri itu. Nah, kita secara umum saja 4 ya. Mati, kemudian hidup. Ya, kemudian mati lagi. Nah, kemudian hidup. Nah, ini tentang diri kita. Dari mati, nah, kemudian Allah hidupkan. Hidup pun bermula dengan ulat saja. Nah, itu kita belajar sudah.
Ya. Nah, hidup bermula seperti ulat saja, berkembang sampai dewasa, sampai kepada mati. Mati lagi. Kan? Masuk di dalam tanah, dikebumikan di dalam tanah 6 kaki. Kan? Nah, nanti hidup semula. Wa ilaihi turja'un, hidup semula ini untuk kembali kepada Allah. Nah, setelah kembali kepada Allah SWT, di sinilah perhitungannya. Atau kita sebut tadi penghakiman. Okey. Nah, jadi itu sampai di sana kita sebut. Nah, tentang diri tadi. Kemudian kita sebut apa tadi ya? Nah, tentang diri kita. Kita perlu ada ya. Perlu ada apa di situ? Perlu ada iman. Yang kita sebut kemudiannya beriman ya. Beriman dengan hal-hal begini. Nah, jadi hal yang menyampaikan kita kepada iman itu ada 3 kita sebut sudah. Satu, faham. Ya. Kedua, yakin. Nah, ini kenapa kita sebut begini? Ini kita bercakap tentang yakin itu adalah iman, iman itu adalah yakin, ya. Dan yang ketiganya syuhud. Nah. Ya. Jadi kau beriman ya, kita beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan hari akhirat. Nah, inilah perkara yang perlu ada dalam berimanmu. Jangan kau bilang beriman tapi ini tidak ada dalam imanmu. Paham ya? Nah, ramai banyak orang yang bilang, yang bercakap beriman dia. Dia beriman, dia merasakan dia beriman. Tapi ini tidak ada di dalam imannya. Kan? Nah, apabila ini tidak ada, niscaya tidak menyampaikan dia kepada hal-hal yang disebutkan ini. Tidak menyampaikan atau tidak mempengaruhinya. Nah, begitu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maukan kita dipengaruhi dengan wabil akhiratihum yuqinun. Paham enggak? Nah. Allah mau kita yakin dengan akhirat itu. Nah, ini bagian daripada akhirat. Ya, ini bagian daripada akhirat. Ini dunia dan ini akhirat. Allah mau kita yakin. Okay? Nah, apabila kita faham, apabila kita yakin, nah, nanti terakhir kita sampai kepada syuhud. Syuhud itulah Walid sebut tadi yang terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah, begitu juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, terkait ini. Terkait dengan asyhadumu. Paham enggak? Kau bukan semata-mata mengatakan asyhadu. Kau mengucapkannya dalam masa yang sama, kau memang syuhud. Jelas ya? Nah, ini belajar sudah semua orang. Boleh cantum saja. Supaya nampak jalannya. Nah, jadi di sini siapa? Di sini sila. Sila berada di posisi ini. Nah, faham dia tentang dirinya, yakin tentang dirinya, syuhud tentang dirinya. Dan ini semua dia beriman. Nah, nanti kembali dia kepada Allah SWT, perhitungan, selepas perhitungan, ya kan, selamat. Selamat, sila selamat di sini, mah. Selamat, kita tulis saja, selamat. Dari azab. Ya. Nah, hari itu, pada masa itu, semua orang takut. Al-Quran menceritakan begitu. Semua orang takut, sampai apa? Sampai menundukkan kepala, mencecah buku lali. Takutnya sampai menundukkan kepala. Sekarang kalau takut begitu saja kan? Takutnya. Itu sekarang ya. Hah? Betul kan? Orang sekarang takut begitu kan? Takutnya. Nah, tapi di akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan takutnya kita sampai kepala tertunduk mencecah buku lali. Kenapa dalilnya? Dalil yang kita baca di dalam apa? Surah As-Sajdah kah? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
nanakisuru usihim inda rabbihim. Nah, itu tunduk. Nah, menundukkan kepala mereka. Ru'u, daripada ra'sun, ru'u sihim, kepala-kepala mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, Nabi menjelaskan, tunduk sampai kepala kena buku lali. Takut. Nah, kemudian seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sungguh hari ini kami tengok sudah. Wasami'na, kami dengar sudah. Tengok sudah, tengok apa? Tengok yang namanya azab itu, yang namanya sengsara itu. Tengok. Wasami'na, kami dengar sudah. Dahsyat. Farji'na, antarlah kami pulang ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, untuk kami buat amal yang baik. Masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Sila di situ. Selepas perhitungan selamat dia. Kenapa dia selamat? Nah, karena dia beriman dengan semua ini, dia yakin dengan semua ini. Kan? Tema besarnya adalah yakin dia dengan hari akhirat. Sila yakin dengan hari akhirat. Berarti sila beriman dengan Allah, Allah yang memberitahu itu. Sila beriman dengan rasul-rasul yang menceritakan itu. Kan? Nah, sempurna dia, selamat dia daripada azab Allah SWT. Dan nanti sila akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian masuk syurga dia. Ya, masuk syurga dia. Sorang-sorang kah? Tidaklah. Ingat? Dia akan masuk ke syurga bersama dengan siapa di situ? Aulia. Ya. Aulia. Aulia Allah SWT. Apa itu aulia? Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Ya, secara umum aulia itu juga kekasih Allah SWT. Tetapi khitab kekasih itu adalah bagi baginda Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Nah, sebab itu orang bilang, kita akan, orang-orang yang beriman nantinya akan tinggal di dalam syurga bersama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dan orang-orang yang soleh. Enggak? Jadi, sekaligus apa yang kita catatkan ini menunjukkan perjalanan kita ya. Perjalanan kita. Jadi kita perlu mencapai semua ini. Nah, jika di sini kita bagus, ya, ini bahagiannya dunia. Di sini kita bagus, nanti di sini pun kita akan bagus terus sampai kita ya, ke surga Allah SWT. Nah, kalau di sini kita rusak sudah ya. Sampai di sini kita rusak, macam-macam rusak. Rusak pemikiran, rusak pahaman, rusak tingkah laku, semuanya rusak di sini. Nah, di sini kita perlu berhati-hati ya. Nah, di sinilah alasan-alasan yang diberikan oleh para ulama ya. Setelah kita menyadari kita banyak kekurangan, kerusakan, nah, taubat. Gitu kan? Taubat. Kenapa taubat? Nah, supaya kita selamat di sini. Dan terus perjalanan kita kembali selamat. Jelas ya? Oke. Nah, apabila kamu mengetahui aib memahami keadaan sedemikian, lazimlah kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Lazimlah. Nah, perkataan lazim di sini boleh saja disebut wajarlah, ai sepatutnya lah. Itu. Lazimlah ai wajarlah ai sepatutnya lah. Ya. Kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Nah, perkataan menyerahkan diri. Ya. Apa maksud menyerahkan diri? Walid sebut dalam konteks yang ringkas dan mudah ya. Menyerahkan diri itu artinya mengikut Islam. Nah, itu saja. Ya. Sisi lain boleh saja. Menyerahkan diri itu artinya berhubung dengan agama dan mengikut agama. Ya. Nah, pemahamannya kita ini selesai sudah ya.
Nah, pemahamannya seperti mana yang kita sebutkan sudah. Apa? Nah, ini amaliah. Nah, kita perlu begini. Islam, iman, ihsan. Nah, diri kita di situ. Diri kita di posisi ihsan. Ya. Berarti Islam yang coverage, Islam yang meliputi kita. Ya, Islam meliputi iman kita, Islam meliputi ihsan kita. Jelas ya? Nah, macam itu. Jadi kita ada perkataan ulama yang menyebut kita bersepakat secara sempurna dengan Islam. Ini biasanya perkataan ulama-ulama Nusantara. Ya. Nah, dalil Al-Qur'annya banyak. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, yakni secara sempurna. Nah, dalilnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Kenapa? Mati lain daripada dalam Islam, terseksa, sengsara, azab. Nah, berarti perlu mati di dalam Islam. Kalaupun mati, kita mati dalam Islam. Nah, apa maksudnya di situ? Maksudnya mati dalam keadaan mengamalkan Islam. Apa itu mengamalkan Islam? Mengamalkan agama. Nah, itu. Jelas ya? Nah, boleh bulatkan itu saja. Nah, kalau kita mau masukkan, boleh masukkan saja. Nah, ini amaliah ya, amaliah. Jadi di sini agama. Ya. Di sini Allah. Ya. Nah, di sini diri kita. Diri kita itu apa? Diri kita kan? Boleh saja. Jadi dalam konteks yang kita bacakan dalil tadi, nah, Islam itu meliputi kita. Nah, itu yang perlu. Baru kita selamat. Ini semuanya belajar sudah ya. Okey. Jadi katanya, lazimlah anda menyerahkan, lazimlah anda, ai kamu, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Nah, makna menyerahkan diri. Jadi kamu orang dhabit. Kau dhabit apa, Mizi? Nah, kurang-kurangnya berhubungan dengan Islam atau mengikuti agama. Jadi makna-makna itu boleh digunapakai ya. Nah, boleh digunapakai. Jangan sampai menyerahkan diri itu kita masih lagi apa ya, kebingungan apa maknanya. Apa maknanya menyerahkan diri? Jadi ada jugalah hujah-hujah, huraian-huraian kemudian mengatakan menyerah diri kepada agama, menyerah diri kepada Allah itu dengan makna memakai agama kepada diri. Nah, ada itu semua terkait dengan pencerahan ya. Istilah saja. Okey. Dan bertawakal kepadanya, dan bertawakal kepadanya ai berhubungan kepadanya ai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerah diri dengan mengikut agama, nah itu perhubungan itu. Dalam masa yang sama kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sana ada hubungan, ada perhubungan. Nah, itulah Islam. Itulah menyerah diri. Kan? Sebab itu dalam teks-teks matan ya, kita akan belajar di Tuhfatul Raghibin sana. Nah, dikatakan Islam itu adalah al-imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi, gitu kan? Jika Walid tidak salah. Walid pun ingat-ingat lupa sudah tua ni. Baru sedar diri tua ya. Allah, astagfirullahalazim. Soal, jika ditanya orang apa erti Islam pada lughah dan pada syarak, jawab bahwasanya erti Islam pada lughah iaitu inqiyadun, khudu'un dan inqiyadun. Nah, itu pada lughah. Nah, adapun Islam pada syarak, imtithalul ma'murat wajtinabul munhiyat. Mengikut segala yang disuruh dan menjauhi segala yang ditegahkan. Nah, itu Islam. Itulah menyerah diri. Nah, nanti belajar itu. Okay?
Nah, kemurang-kemurang yang kelangkabut-kelangkabut itu hari pun datang belajar balik. Ku terima balik. Walaupun ku marah-marah saja. Tahukah? Nah, itu walid kamu baik tahukah? Tidak baik lagi kah walid ini? Ha? Kamu tengok yang marah sikit itu kamu kira sampai 100 kali. Nah, memang itu orang perempuan kan? Orang perempuan salah sekali dia kira 100 tahukah? Tapi dia punya salah 100 dia suruh kita sekali saja kira. Mana adil begitu, Pak? Dan memang itu tabiatnya orang perempuan. Kami belajar sudah tentang itu. Human, especially woman psychology. Nah, kami belajar, Pak. Tahukah? Orang perempuan, kalau kita orang lelaki, salah satu dia mau kira 100. Satu kali 100, tahukah? Nah, tapi dia punya salah 100 kali dia mau kira, dia mau kami kira sekali saja. Mana aciba begitu? Nah, itulah menunjukkan apa ya, tidak balance-nya. Tahukah? Oh. Okay. Ini siapa punya ini? Duduk di sini nih. Cucu-cucu hidung ini bahaya ini, tahukah? Nanti aku hidu-hidu pula ni, aku kena pula. Okey, terus. Jadi balik kita kepada apabila kamu mengetahui ayat memahami keadaan sedemikian, nah berarti sedar diri itu kan. Nah, jadi induknya, pencerahannya sedar diri. Cukup memadai. Lazimlah ai, sepatutnya, sewajarnya ai, sepatutnya kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ai, mengikut agama. Dengan dan bertawakal kepadanya, tawakal dengan makna tunggal ya, yakni berhubungan dengannya ai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita jawab sudah tentang apa itu qalbin salim ya. Ayat yang kita bacakan tadi, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu ialah hari yang tidak ada manfaat. Segala anak pinakmu, harta bendamu, kekayaanmu, apapun tidak ada manfaat melainkan orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Nah, istilahnya adalah qalbin salim. Qalbin salim. Nah, qalbin salim itu maknanya apa? Nah, kita dapat sudah secara tidak langsung ya, tawakal. Tawakal. Nah, kita maknakan terus hubungan ya. Nah, kemudian istilah kitabnya adalah menyerah diri, ya kan? Menyerah diri kepada Allah. Jawabnya di sini adalah beragama. Nah, beragama ataupun mengikut agama itu kan, beragama atau, nah, tulis beragama boleh paham tak? Nah, kupadamlah, tulis mengikut agama atau melaksanakan agama ya, mengikut agama. Nah, agama Allah Islam kan, mengikut agama atau, nah, kita ataukan di sini apa, perhubungan. Nah, jadi sampai di sini semua orang belajar siap. Jangan ada yang bilang tidak belajar. Ini secara tidak langsung kita memahami Al-Quran. Ya, walaupun kita apa ya, kita spot ayat, tapi sekurang-kurangnya kita memahami. Nah, maksud qalbin salim itu begini. Ya, nanti kita belajar tafsir. Nah, tafsir pun sama saja. Akan menggunakan istilah-istilah ini. Okey. Kemudian katanya, kata musannif lanjut, tinggalkan tadbir. Nah, terulang lagi ayatnya. Tinggalkan tadbir. Tinggalkan rasa berdaya, berupaya menguruskan diri sendiri. Nah, ada pencerahan lain mengatakan hilangkan rasa berupaya, rasa berdaya dan berupaya mengurus diri kita sendiri, hilangkan. Kan?
Walaupun walaupun sisi pandang zahirnya memang kita menguruskan diri kita sendiri kan. Kalau kita tidak menguruskan, siapa yang menguruskan? Nah itu sisi zahirnya. Kita bercakap sisi rohaniahnya, sisi rasa, sisi perasaan, sisi hati. Ya, supaya kita tidak terlepas daripada ikatan kita dengan Allah SWT. Nah ikatan itu disebut hubungan. Ya, jelasnya? Nah itu. Oke. Tinggalkan tadbir. Nah, tapi rasa berdaya, rasa dan perasaan berdaya dan berupaya. Tanpa melawan qada, tanpa melawan qadar dan qada Allah SWT. Ya, tinggalkan tadbir. Nah, tinggalkan rasa berupaya mentadbir ay mengurus diri sendiri tanpa, katanya tanpa melawan qadar dan qada Allah SWT. Di sini dia ditulis mengikut teks Arab ya. Nah kalau kita melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya di situ? Nah, sekiranya engkau tidak membebaskan rasa dan perasaanmu ya, ataupun sekiranya kau tidak meninggalkan rasa dan perasaan berdaya berupaya untuk mengurus diri, nanti secara tidak sedar kaulah yang akan melawan takdir. Paham enggak? Boleh paham enggak ayatnya? Nah, boleh tulis buat teksnya supaya kita ingat sampai mati. Ya. Di sini gua tulis. Sekiranya istilahnya kita tidak meninggalkan rasa atau perasaan berdaya dan berupaya mengurus, ya, mengurus ya, istilah terjemahan daripada tadbir tadi ya, atau namun tadbir lagi, tambah lagi, mentadbir diri sendiri. Oke, sekiranya kita tidak meninggalkan rasa dan perasaan berdaya dan berupaya mengurus, yakni mentadbir diri sendiri. Oke, ini buang ya. Apa kita mau sebut nantinya, kemudiannya, nah, kemudiannya kita akan melawan takdir, qada dan qadar ya, qada qadar dan takdir, dan takdir. Kemudiannya kita akan melawan kemudiannya nanti, kemudiannya. Nah, setelah kemudiannya kitalah, adalah di situ. Kitalah yang akan melawan qada, qadar dan takdir secara sadar atau tidak. Nah, boleh faham sudah kan? Nah nantinya ada pertanyaan, kenapa manusia melawan qada, qadar dan takdir Allah SWT? Ya kan? Ada pertanyaan itu. Kenapa adanya pertanyaan itu? Karena Allah pun bertanya begitu. Nah tulis dulu. Ini jadi matan ilmu. Ada orang yang rajin, nah, perkataan-perkataan macam ini disusun dalam satu nota lain. Ada orang yang rajin, Walid pun tidak rajin. Tapi Walid pernah berjumpa dengan orang yang rajin. Apa yang keluar daripada mulut guru, beliau menyifatkan itu sebagai kalam hikmah. Itu kata-kata hikmat yang dia catatkan pada nota yang berisinya.
Jadi karena itulah, oke, selesai ya. Nah, baca ini, kaca baca kuat-kuat suara lelaki. Nah, ini isu kerohanian ya. Apabila kita sebut rasa, kita sebut perasaan, nah itu langsung terkait dengan kerohanian, betul? Langsung terkait dengan hati, dan hati itu adalah elemen kerohanian, jelas ya? Nah, oleh tidak perlu ulang-ulang itu, kita faham sudah. Nah, sekiranya, nah, Mizi baca apa? Si Rantau baca apa sekali lagi? Kuat-kuat sikit Rantau, suara jantan. Nah, meninggalkan rasa atau perasaan. Nanti pencerahannya semua orang tahu sudah kan? Buang. Ada juga yang menggunakan istilah alih sebagainya, Pak. Oke, terus. Yes. Boleh paham kan? Ayat itu boleh paham kah? Kau paham betul? Nah, kau jangan bilang tidak paham. Nanti aku cakap kau tidak sekolah. Okey. Rujuk kitab kita. Nah, kerana itulah musannif menyebutnya dengan tinggalkan. Perkataan tinggalkan dalam teks Arabnya disebut apa ya? Inzil katanya. Ada perkataan itu, inzil. Nazala yanzilu inzilan, inzil. Mana tinggalkan. Inzil kah? Lupa teksnya. Tapi penjelasannya di situ adalah kalau bahasa Arabnya berarti satu perintah, ayat command itu, ayat perintah supaya meninggalkan. Ya kan? Nah, bukan berarti meninggalkan itu tidak berlaku. Nah, dia tetap berlaku. Cuma yang kita tinggalkan itu dari rasa dan perasaan kita supaya kita boleh berteguh dengan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa disarankan kepada kita supaya meninggalkan rasa dan perasaan itu? Supaya kita tidak menjadi orang yang kemudiannya melawan qada qadar takdir itu sendiri. Nah, itu. Jelas ya? Karena orang yang melawan qada qadar takdir itu adalah orang yang tidak meninggalkan takdir dan ikhtiar, atau orang yang bergantung kepada daya dan upaya diri sendiri, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sebab itu dia lawan qada, sebab itu dia lawan qadar, sebab itu dia lawan takdir. Dia tidak melihat dia sebagai seseorang, satu individu, satu hamba yang lemah, ya kan? Dia tetap merasakan pada dia ada kekuatan, ada upaya, ada daya, ada kesempurnaan. Nah, sampai terakhir dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala pun. Ya kan? Nah, jika dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, apakah itu termasuk dalam iman? Jelas ya? Nah, kita ada jawaban sudah. Karena iman itu berdiri dengan yakin. Sedang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, di mana iman lagi sudah? Paham ini? Paham betul? Okey, terus. Jadi katanya tinggalkanlah tadbir tanpa melawan qadar dan qada Allah SWT. Dan kita rangkul tiga, tanpa melawan qada, qadar dan takdir Allah SWT. Jangan melawan. Melawan air bercanggah. Nah, kau babitkan itu. Melawan air bercanggah. Nah, nanti kita bercakap tentang orang yang bercanggah dengan qada, qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan siapa yang bercanggah dengan qada, qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang
tidak bergantung, tidak menyerah diri dan bergantung kepada Allah SWT. Tidak menyerah diri artinya tidak memakai agama pada diri yang kita sebutkan tadi. Ya. Tidak bergantung artinya tidak bertawakal kepada Allah SWT, sebut sudah tadi. Nah, mereka-mereka inilah yang nantinya melawan qada qadar itu, bercanggah dengan qada dan qadar itu. Nah, Allah SWT tentang hal ini menyebut dalam Al-Quran. Selalu kita baca. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Ayatnya kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu wahai manusia boleh kufur, boleh engkar, boleh bercanggah, boleh melawan, boleh membantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya itu. Ya. Surah apa? Nah, Baqarah ayat 28 Bang Jul kasih tahu. Bagus kau Bang Jul. Kau sejak tiada Abang Akil ni kau bagus saja. Jangan-jangan kau pakat dengan makil. Dengan ha, surah Al-Baqarah bilang Bang Jul ayat 28. Kaifa takfuruna billah. Ya. Aku tulis bahawa supaya ayat ini sangat terkesan kepada hati. Mudah-mudahan ya. Kaifa takfuru takfuruna billah wa kuntum wa kuntum amwatan amwatan. Nah, belajar sampai macam ini ya, dalam kepala saja teks-teks Arabnya itu, tahu kan? Nah, ayat Al-Quran ini amwatan. Nah, kau buka Quran, cari betul kah? Salahkah aku tulis? Wa kuntum amwatan fahyakum. Fa'ahyakum. Nah, kemudian summa yumitukum summa yumitukum summa yumitukum summa yuhyikum summa yuhyikum yikum, nah, silap sudah. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un summa ilaihi turja'un. Nah, kamu orang tahu sudah Baqarah ayat 28 kan? Nah, saja boleh tulis lah bagi wali yang ingat. Okey? Nah, perkataannya kaifa takfurun. Ini Allah bertanya kita ini. Perkataan takfurun kalau kita melihat dalam kamus-kamus Arab banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Jadi kita tulis sebagian yang kita ingat saja. Apa maksud takfurun? Maksudnya adalah engkar. Satu, ingkar. Dua, bantah. Kalaupun maknanya itu sama saja, nak biarkan. Terus, ketiga, kufur itu sendiri maknanya perkataannya sudah ingkar, bantah, bercanggah, melawan, derhaka. Nah, apa lagi? Enam, melampau. Nah, itu termasuk itu. Tujuh. Nah, kalau kita pakai luat Kedah lagi banyak. Ketegak, degil, buta perut. Nah, banyak mau tulis. Ya, nah, itu kalau kita pakai luat. Nah, jadi sekurang-kurangnya inilah makna takfurun. Nah, Allah bertanya kepada kita, kaifa bagaimana takfurun kamu? Nah, huruf mudara'nya ta itu. Jamak muzakkar salim. Kaifa takfurun bagaimana kamu?
Nah, kamu di situ sudah tentu manusia, kan? Mana ada perkataan kamu untuk kerbau? Adakah? Hah? Orang Sabah cakap dengan kerbau kamu enggak? Tidak, kan? Nah, jadi kamu untuk manusia. Kaifa takfurun? Bagaimana kamu, wahai manusia, engkar, boleh engkar, boleh bantah, boleh bercanggah, boleh melawan, boleh derhaka, boleh melampau? Billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum, sedangkan kamu sekalian amwatan, datang daripada mati. Ini terkait dengan yang kita belajar. Ya, terkait dengan diri kita, amwatan dengan makna mati. Ya. Fa ahyakum. Nah, kemudian maka Allah menghidupkan kamu, naik hidup. Ya. Thumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu, mati lagi. Kan? Thumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Ya? Nah, ini mati pertama. Ya, hidup pertama. Ini mati kedua. Hidup yang kedua. Thumma ilaihi turja'una, setelah kamu hidup, setelah kamu dihidupkan semula, thumma kemudian ilaihi, thumma ilaihi, kemudian kamu kepadanya, yakni kepada Allah, ya, kepada Allah, turja'un, kamu dikembalikan. Nah, jadi pertanyaan Allah SWT itu terkait dengan topik yang sedang kita bincang, terkait dengan topik mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau pertanyaan itu, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu, kita masing-masing ya memikir dan melihat. Nah, atul kaifa takfurun billah, atul kenapa kau ingkar, kau bantah, kau bercanggah, kau melawan, kau derhaka, kau melampau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau perlu jawab apa itu. Paham enggak? Nah, sila kaifa takfuruna billah, kenapa kau wahai sila ingkar, bantah, bercanggah, melawan, derhaka, melampau. Nah, jadi kita masing-masing semua, bukan atul dengan sila saja, nah, semua orang kan, nah, perlu menjawab pertanyaan ini secara apa? Secara kerohanian, secara rasa dan perasaanmu. Nah, begitu. Nampakkah? Kenapa? Kenapa kita perlu menjawab ini? Nah, itu terkait dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa mimma apa? Wa bil akhirati hum yuqinun. Terkait yang kita bincang tadi, peta kita begitu panjang tadi, kan? Nah, terkait dengan itu. Nah, jangan kita menjadi orang tidak memikirkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebahagian daripada urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahamkah mimik kau? Okey, terus. Jadi kesimpulannya, tinggalkan tadbir tanpa melawan qada, qadar, qada, 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 qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Tanpa di situ dengan makna jangan. Tanpa ai jangan. Nah, kenapa? Kenapa kita tidak boleh melawan qada? Nah, kita tidak pernah betul. Kita tidak pernah menang, kita tidak pernah betul, kita tidak pernah menang, kita tidak pernah mencapai. Ya kan? Karena yang pasti berlaku itu ialah apa yang diqadakan oleh Allah SWT, apa yang diqadarkan oleh Allah SWT, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kenapa persoalannya? Ya. Kenapa yang pasti terjadi itu adalah qada, qadar, takdir Allah SWT? Kenapa? Nah, kerana kita dalam ikhtiar saja. Betul? Nah, izin itu daripada Allah SWT. Nah, nampakkah kaitannya itu? Ya. Kita berada di posisi ikhtiari. Betul kan? Yang mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu yang pasti terjadi adalah apa yang diqada, apa yang diqadar, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, Pak. Paham sudah? Boleh mau kepala kamu orang boleh mencantumkan itu, boleh mencantumkan ini, boleh mencantumkan ini. Nah, itu. Nah, lagi berapa tahun kamu orang boleh cantum-cantum semua macam boleh cakap tadi. Cakap ini tercantum ini, cakap ini tercantum itu. Ah, berapa tahun lagi itu?
Nah. Pulang sudah? Hah? Mau mengaji lagi? Fast lah dia, mau pulang sudah, dia mau menikah sudah. Ada orang minta dia. Hah? Orang Bajau dari Pulau Bangi. Kau tidak tahu? No. Kau ni mamamu pun tahu sudah, wali pun tahu. Hah? Opo. Betul kah? Andai Pak Miji. Tahu dia dulu. Walaupun tidak tahu namanya. Hah? Kau mesti cerita dengan Miji kan? Mana ada. Hai? Tidak minta mana Miji boleh tahu? Iya kah? No, kau pun merapu juga Pak Miji. Okey. Nah, kemudian kata Musannif kedua, sebab kamu mampu meninggalkan tadbir. Nah, kemudian kita bercakap lagi. Topik kedua adalah sebab-sebab yang menyebabkan kita mampu meninggalkan tadbir. Nah, itu kita bercakap hari lain. Kita berhenti di situ malam ini. Wallahu a'lamu bishawabi au kama qala. Nah, malam ini berhenti awal sikit. Kepala rasa macam sakit-sakit aja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan enggak? Ada soalan, kita makan nasi malam ni. Malam ni kita makan nasi di Raja. Nasi di Raja. Nasi di Raja, ada orang buat kenduri. Nasi di Raja lah, kuning-kuning tu kan. Nasi kapulut. Nasi. Ah, nasi lah. Dan kita berterima kasih kepada orang yang menjamu kita makan pada malam ni, ya kan? Hah? Ada apa? Ada apa? Ada soalan? Okey, terus. Nah, sifatnya sama saja. Walaupun istilahnya tu berbeza-beza. Istilah tadi kita catat di sini berbeza-beza, tapi sifatnya sama saja. Kalau dikatakan melawan itu artinya engkar, iya. Kalau dikatakan melawan itu artinya bantah, iya. Kalau dikatakan melawan itu artinya bercanggah, iya. Kalau katakan melawan itu artinya derhaka, iya. Kalau dikatakan melawan itu artinya melampau, kerana istilah melampau digunakan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang tidak mau mengikut agama itu. Dalam Al-Quran, innahu tagha, ya kan? Dia melampau. Nah, jadi maknanya itu adalah sawiyan, ya, maknanya itu sama saja. Jadi melawan itu bagaimana? Melawan itu bercanggah, melawan itu membantah, melawan itu ingkar. Artinya tidak mau melaksanakan, tidak mau mengikut. Hal ini nanti kita bincangkan melalui kitab Tuhfatul Raghibin terkait dengan apa makna apa ya? Ada kita belajar dalam Tuhfatul Raghibin. Kita akan meletakkan apa makna engkar itu. Ha, kan? Apa makna, bukan engkar, ada istilah dia. Menafi, menolak. Ha, tentang itu nanti kita akan bincang. Ha, makna engkar lah. Apa makna engkar? Engkar artinya menafi, engkar artinya menolak. Ha, jadi hal-hal yang macam ini nanti memang kita akan bincang. Terkait isu usuluddin secara khusus. Ya? Terkait isu usuluddin, isu tauhid secara khusus. Jadi persoalan tadi, melawan tu macam mana? Melawan dia sama saja, membantah pun sama ya, melawan itu. Ah, begitulah. Jadi di sini I di sini I tak menterjemahkan istilah, tapi I menunjukkan istilah ini sama saja dengan apa yang kita catatkan. Is it okay for you? Dan semak I dalam alam putih. Boleh faham? Okey. Okey, faham. Tetapi kita menggunakan istilah-istilah ni rasanya tidak menjadi satu hal yang payahlah. Ya, kita menggunakan istilah-istilah yang kita sebut dah. Kalau kita nak bincang secara epistemologi, secara terminologi, nah itu perlu merujuk kepada kata dasarnya lah. Perlu ambil kata dasar, kan?
Boleh juga nanti kita bincang dalam usuluddin, kita merujuk kepada kata dasar. Apa? Macam itu. Boleh lah? Okey, baik. Fas lapak nasi dah, siang ada. Dia beritahu lapak nasi. Ya, silakan Makcik. Persoalan bolehkah? Jawab dia tidak boleh. Ya? Tak boleh. Sama. Tak akan berlaku pun. Yes. Tapi keengkaran itu berlaku dalam bentuk kesombongan. Nah, dalam hati lah. Dalam bentuk takbur dan sebagainya yang akhirnya dijelmakan, dimanifestasikan kepada perbuatan, kepada tingkah laku. Nah, dia begitulah bentuk dia. Asalnya adalah sifat rohaniah. Asalnya adalah isu hati, isu perasaan. Nah, itu. Jadi kalau kita bercakap tentang diri, keterkaitannya adalah kita kenai ulah buruknya diri aku, sekurang-kurangnya. Gitu. Padahal nak lawan benda apa? Tak jawab pun. Nah, begitu. Cantik, alhamdulillah. Mungkin kita akan ada lagi istilah-istilah yang kita akan... Sebenarnya dia lebih cenderung kepada usuluddin. Maknanya perbincangan kita dalam kitab tasawuf ini membantu kita memahami usuluddin. Nah, itu secara secara mudah faham lah kita sebut. InsyaAllah, dengan izin Allah SWT. Okey, habis ya. Kamu tanya apa istilah? Tadi kau bilang mau tanya? Sudah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله